Subs. Gue lagi taping Perspektif sama Daniel Mananta. Perspektif setiap Sabtu jam 10 malam. Nih, Daniel Mananta tuh ternyata orangnya laparan. Dari tadi dia udah pesan makanan, dia udah pesan apa. Enggak ngomongin. Emang, no. Gue langsung to the point aja deh. Gue orangnya ini komen apa, Aji Mumpung Marah. Kalau misalnya lagi ada syuting atau apa gitu, gue makan sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Biar nanti pas nyampe rumah gue nggak perlu bayar makanan lagi. Pada saat kemudian. Lu mau keluar lagi nih di situ pojokan? Di sini aja. Oh, di sini aja. Iya. Udah, depan aja deh. Bro, Menko Ahok ya, 8 November 2018. Yes. Kenapa lu katakan orang harus nonton ini? Why we have to watch? Bro, gini man ya, kayak mungkin okay, kayak gue deh, ada orang yang suka sama gue, ada orang yang gak suka. Ada orang yang suka sama gue, ada orang yang gak suka sama gue gitu. Jadi that's life. Now, ada orang yang suka sama Pak Ahok, ada orang yang gak suka sama Pak Ahok. Again, that's life. Tapi kalau misalnya lu nanya, lu kalau misalnya jadi seorang ayah, pengen anak lu itu gede seperti apa sih? Nah, kebanyakan dari mereka pengen anaknya besar menjadi mempunyai nilai-nilai yang tertentu gitu. Nilai-nilai seperti integritas, kredibilitas, kayak cinta sama Tuhan, prinsip dan keberanian gitu. Dan gua ngerasa di sini kita bisa ngelihat bagaimana seorang ayah dalam mendidik anaknya bisa mempunyai 5 prinsip tadi yang tadi gue bilang gitu. Nah, dari film ini nih, lu ini pas banget kalau misalnya lu bisa bawa anak lu, misalnya lu bawa millennials, karena dari film ini kita akan menciptakan generasi-generasi baru yang mempunyai 5 prinsip tersebut gitu. Pada saat lu berperan sebagai Ahok, lu menambah bobot lu harus kemudian bertahan dengan badan bungkuk, ya kan, harus pakai kacamata, lu kan nggak pakai kacamata kan. Kemudian lu juga mata harus mata gue sipit tapi bagus. Tajam banget ya. Tajam ya, apalagi kalau ngelihat peluang bisnis, ya kan? Ada duit di sana. Neil, ini gue tanya 45 hal yang sebenarnya orang tuh nggak berani nanya sama lu, atau orang tuh nggak punya kesempatan nanya sama lu, akan gue tanyakan di sini ya. Yeah, let's do it. This is 45 things with Daniel Mananta. Jadi VJ main film? Dua-duanya. Jadi presenter TV MC Wedding? Dua-duanya. Mau lebih tinggal di Indonesia atau tinggal di Australia? Indonesia udah pasti, but Australia is still my second home. Oke, okay, lebih memorable The Voice Indonesia atau Indonesian Idol? Indonesian Idol. Mau jadi dubber atau penyiar radio? Dubber. Memerani Ahok kembali? Oke. Atau berbisnis dengan Ahok? Berbisnis dengan Ahok. Oke. Okay. VJ Donita, VJ Marisa? Apa? Donita atau Marisa? Marisa lah. Oke, okay, aktor atau produser? Produser. Wow. Film-filmnya banyak nih. Next apa filmnya? Susi Susanti. Love ditunggu. All. Nanti ketemu lagi ya. Yes. Oke, okay, kemudian lebih kangen anak atau kangen istri? Istri. Lebih kangen ibu atau lebih kangen istri? Istri. Pete jengkol? Dua-duanya. Pecel lele atau pecel ayam? Pecel lele atau pecel ayam? Ayam. Mie ayam, bami, atau spaghetti? Mie ayam lah, gila. Iya, bami lah, bami is life. Usaha di boykot atau mendingan korupsi? Usaha di boykot lah. Hutan atau pantai? Pantai, gue takut ular soalnya. Jokowi atau Ahok? Dua-duanya, I mean like they're our governor and vice governor. Hello, Oke. Okay. Sate ayam, sate kambing? Kambing. Lebih suka penghargaan best presenter atau best entrepreneur? Lebih suka yang mana ya? Iya, lebih suka yang mana. You have to choose one. Yes. Who defines you best? What defines you best? Wow, that's a good question. Because you can do it all, right? Iya sih. Tapi kan orang dan udah pernah dapat juga dua-duanya. Tapi pertanyaannya adalah lebih suka mana? Iya, gitu kan? Lebih suka yang mana? Mungkin best entrepreneur. Bali atau Maldives? Bali sih. Taksi atau ojol? Wait, ojol tuh cuma di motor aja atau bisa kayak? No, bisa juga. Mobil juga. Iya, mobil online misalnya. Ojol lah. Ojol. Payung atau jas hujan? Jas hujan. Tompi atau tulus?
tulus. Enggak seperti itu. Suatu saat lebih memilih memerankan botak licin atau memerankan anak alay? Anak alay. Meja atau kaos? Kaos. Ada satu manis? Manis. Celana panjang, celana pendek? Pendek. Diwawancara atau mau wawancara? You've been both. Mau wawancara. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Kalau nasi, apa bahasa Inggrisnya? Rice. Kalau panjang? Long. Kalau nasi panjang? Lontong. Hujan atau kepanasan? Hujan atau kepanasan? Oh, mendingan hujan sih, jauh. Okay, bangun subuh atau bangun siang? Bangun subuh. Lari pagi atau sepedaan? Lari pagi. Long tie atau bow tie? Long tie. Sushi atau sashimi? Gue lebih suka sushi sih. Oke. Okay. Sneakers atau pantofel? Sneakers. Bungee jumping atau terjun payung, skydiving? Dan both juga. Skydiving. Tapi skydiving. Skydiving. You should do it sometimes. Yes. Las Vegas atau Macau? Gue belum pernah ke Las Vegas, so Macau. Macau. Minuman bersoda atau alkohol? Alkohol. Pakai kacamata atau soft lens? Kacamata. Lebih pilih cash atau lebih pilih jasa kredit card? Cash. Debit card, credit card? Debit. Sandal atau sepatu? Sandal. Touchscreen atau keypad? Touchscreen. Lebih suka mendengarkan musik di streaming atau sekarang masih kemudian old school kayak? Streaming. Okay, tapi mungkin lagu-lagu old school. Tapi musik rock, musik jazz? Rock. Okay. Lebih keren Daniel Mananta atau Boy William? Ya, udah pasti lah. Please bro. Joe Taslim. Malu. Subscribe dulu dong, subscribe. Karena gue yakin deh, lu semua bakalan cuan. Lu gak akan bocuan subscribe channel ini. Karena ini channel yang berfaedah.